Dalam kondisi yang darurat kita masih dropping terus. Saya terima kasih sama Dani Damkar, ada BPBD, ada TNI Polri, ada Camat, semua membantu. Tadi bagus dibuat penampungan sementara pakai terpal ya, sehingga bisa terus-terusan. Jadi kalau nanti mau dikontrol, tinggal titik itu aja dikontrol. Habis di jogi. Sambil kita menunggu musim hujan. Tapi daerah ini adalah daerah yang memang cukup parah, nggak ada air berpuluh-puluh tahun. Maka mesti dihentikan. Bagaimana cara menghentikan? Cari sumber air. Ternyata sumbernya di bawah. Maka harus ada rekayasa. Ini mumpung ada anak-anak KKN dari UNES, saya tak kasih PR itu. Gawe no instalasi air. Bagaimana cara ngangkat air dari bawah ke sini? Soal anggaran dan sebagainya, kadesnya saya minta untuk merencanakan. Nanti biar kabupaten sama provinsi yang akan membackup. Tapi harus ada inisiatif dari masyarakat secara bareng-bareng untuk menyelesaikan persoalan. Jangan kita biarkan terus-menerus. Bayu Gawe sumur resapan. Jadi ben banyu ora kebuang. Jadi sesuk nek ketiga ngeten iki awak dhewe iso dipercaya. Ya, jadi nek sak iki ora apa-apa iki ini. Karo ya kan nek itu sumber air tandurane anu apa diketok. Nggih, nggih Bu nggih. Nggih. Ora kabeh. Nek mau mampu dikai apa yumori sumber resapan bisa dicapai. Kok nopo anu ngasu ngoten? Ngasu. Ngasu enten dhewe. Ada gitu. Nah, saya minta mengkonservasi daerah-daerah, banyak menanam termasuk situs-situs air yang sudah ada. Kalau nanti di atas bisa ditemukan, mungkin jauh lebih banyak kita bisa mengalirkan air ke sini dan mungkin dengan teknik yang jauh lebih mudah. Nuwun nggih disukani banyu Pak Ganjar.